nurunin sekam lagi ya untuk di lahan. Hujan terus nggak bisa masuk. Kene wae ra apa-apa. Saya seperempat hektar yang kemarin saya tabur sekam. Ini cuman saya tabur 50 ya, 50 sak. Ini lokasinya di perumahan dekat sekolah SD itu ya. Nah, ini tadi udah saya singkal bajak, pakai bajak besar di gulut. Ternyata musim hujan ini hasilnya jelek. Ini tadi tak tunda, tak suruh bajak total aja, karena ini hasilnya jelek ya. Kecek total dulu. Ini ya, kita bajak ulang karena tadi di gulut nggak jadi karena musim hujan, jadi terpaksa kita bajak ulang ya. Tanahnya lengket bener ya kalau musim hujan. Jadi kita lihat singkong sebelah itu. Nah, ini ya. Ini singkong tetangga, kita lihat buahnya kayak mana. Singkong Garuda ya ini ya. Buahnya, ya buahnya udah mantap bener. Tuh buahnya ya. Ini singkongnya baru setinggi kita ini. Lihat. Nah, hasil bajakannya ya, karena kalau hujan terus memang susah kita bajaknya, hasilnya itu kurang maksimal. Kita tanam ya.
mulai tanam karena semalam juga hujan. Oke. Mulai tanam tanggal 24 bulan 1 ini ya, dan 2024 nanti panennya kayak mana kita lihat ya. Cuman di pekarangan ya, cuman seperempat. Ini mulai kita tanam di tanggal 24 bulan 1 2024 ya. Nanti kita lihat panennya seperti apa hasilnya ya. Ini kemarin kita tebar sekam 50 sak per seperempat hektar. Ini cuma di pekarangan ya, di dekat sekolah nanti ya, sekolah ya. Nah, inilah nanamnya jaraknya 80 lawan 60 ya. Oke. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat kawan-kawan, dan ikutilah kelanjutannya ya, prosesnya nanti nyampe panen itu seperti apa ya. Ini bibitnya singkong Garuda ya. Oke. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.